Ntar dulu. Wow, la 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 la, dicipok, dicipok. Masalahnya di depan kok udah ada zombie. Apa nih kok gelap? Misi. Oh. Hello how semuanya, welcome back di channel Duduliki yang sekarang jadi konten game PS1. Oke, dan di video kali ini kita akan melanjutkan uji nyali kita dalam game Resident Evil City 4. Asik. Ya, ini udah sampai sejauh ini pertemuan kita, di mana part terakhir kita dikejutkan lagi sama Mr. X. Dan kita sampai di sekarang ini. Apa ini? Kayaknya parkir basement ini ya. Kita harus terus berjalan supaya kita tahu alasan dan sebab akibat dari cerita Resident Evil Survival ini. Asik. Oke. Okay. Mulai. Oke. Okay. Nah, kita besarin volumenya dulu supaya lebih terasa emosi dan kejutannya. Ini dua anak yang kemarin kita ketemu di lab ya. Hey, gimana yang cowok apa? Yang kakaknya itu kan udah ketemu di bawah tanah gitu kan. Di part apa? Dua kayaknya. Ya, yang adiknya ini malah ketemu di lab. Tapi kayak jadi umpan buat kakaknya supaya bisa ngebunuh si Vincent ini, karakter kita gitu. Salahnya, nggak suka. Abis ini apa ini? Duh. Astaga. Ketemu lagi, ketemu lagi. Nah, kita cek dulu, kita masih punya. Oke, shotgun bullet 24. Ini masih banyak. Kita pakai yang handgun A dulu supaya apa? Lebih mantul. Ayo, ayo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oke, oke. Wah, siap. Tidak. Oke, kita ganti dulu sebelumnya kita sekarut. Wow, 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 wow. Tapi telat sih aku. Harusnya itu jadi sih. Hanya gerak sih. Udah ya. Udah ya. Satu doang ya, nggak usah pakai dua, pakai teman lah. Kalau salah kalau ajak teman. Satu aja udah bikin kaget. Bentar, sebelum kita mati. Eh, kita nyawa dulu. Nyawa adalah yang paling penting di game. Nyawa adalah hal yang paling penting di game ini supaya kita masih berjalan. Karena life terakhirku tinggal satu kemarin, karena di part sebelumnya, di part 2 kalau nggak salah, kita mati. Amsyong. Oke, bentar. Sebelum itu, ini habis kan? Tinggal dua, kita ajikan dulu. Kedot. Mak, ayah. Lupa, lupa. Kedot yang satunya. Handgun B. Kalah. Oh, apa ini? Aku. Kita kabur aja ya. Kita kabur aja. Pada hilang dulu lagi. La la la. Dicipok sama tarantula. Untung gak kena racun. Woi. Kalem bro. Mati bro. Tarantula kampret. Oke. Jangan cipok aku. Jangan kising aku, guys. Aduh, untung gak kena poisonnya yang kayak di part awal. Mati aja lah kalau kena poisonnya. Nggak tahu efeknya apa sih, gimana gitu kan. Susah. Wait, kita harus siap-siap ini. Nggak boleh lengah, nggak boleh cengah. Wah, asik, cengah apa sih? Oke. Skill pungut kita penting di sini supaya tidak amsyong bertubi-tubi. Dan ini halo. Halo, brada. How are you, Demis? Kita berarti masih oke.
Kita racik dulu. Racik after racik. Merah dan biru menjadi abu. Asik apa sih? Wah. Ini bener ngerasain shocknya sampai keringetan loh guys. Enggak bohong nih aku. Di sisi lain karena panas juga di ruangan ini. Di kamar tuh. Ini juga panas karena degannya tuh loh. Tarantula loh. Nyium-nyium aja sembarangan. Nah, mati kau. Oke, enggak bisa. Enggak bisa ke sana dong. Iya. Aduh, berarti salah satu cara kita harus geledah-geledah dulu di rumah ini. Wah, uji nyali beneran ini di rumah nih. Home apa? Home tour. Host tour. Misi, layanan kamar. Kita mau ngecek dulu. Misi. Moshimosh. Punten om. Om, nggak ada kok orangnya. Tat, kita pencet dulu. This picture's boy the killer just. Oke. Okay. Berarti ini yang punya rumah dong. Iya dong kalau dia bilang pure in the house. Kita lapar. This ordinary kitchen and there's nothing suspicious. Okay. Bought it. Oke, tidak ada barang yang mencurigakan di kitchen. Bentar, kita lihat map dulu. Ada dua ruangan. Oke, nice, no problem. Oke, berarti emang kayaknya mungkin ya kita harus cari kunci buat buka gerbang yang tadi kita tidak bisa masuk karena keblokir. Kiri kanan enaknya yang paling dekat dulu lah ya. Kiri dulu. Please jangan ada Mr. Egg atau Licker atau alligator atau tarantula. Misi. Gak ada kan? Oh, kurang ajar. Siapa kau? Hei. Kok bapaknya kah? Mati aja dari zombie. Udah tenang kok. Enggak. Setar. Cuma satu doang. Oke. Terdapat red herb. Cuma ini doang. Apaan? Oh, enggak. Aku kira green herb di belakang tadi. Gak ada apa-apa kah? Sial. First book's umbrella is lined up here. Okay. Cuma informasi aja, bukan catatan penting yang bisa kita baca. Ini apa ini? Kok berdarah? Hup, oh, enggak bisa pencet. Udah habis. Enggak bisa. Hey, zombie. Kok punya informasi penting kah? Enggak ada. Aduh. Gak usah lah ya, gak usah kasih jam sekarang ya depan-depan. Hup. Enggak ada. Aku paling benci loh kalau tiba-tiba di depan tuh jam sekarang lah, apalah. Enggak ada kan? Please dong, jangan ada yang bikin kaget. Aduh. Oke, jadi mohon maaf kalau tadi sempat ada masalah di facecam gue, ternyata tiba-tiba mati dan aku cek ternyata aku belum mencharge baterainya, jadi dia mati mendadak di tengah kita record. Yaduh, semoga sekarang sepertinya harusnya sudah beroperasi karena aku tinggal charge sebentar tadi. Kita lanjut membuka isi rumah tempat ini. wait. Gerak, guys. Feeling gue gak enak, guys. Guys, feeling gue tidak enak. Masih itu tadi bergerak. Aduh, itu rumah pecah lagi. Setan. Aduh, Lot. Who's September? I saw some prisoner at arcade today. Mereka, okay. Mereka punya mata yang sangat kantung mata. Satu dari and clear at me. They were, sorry, sendawa guys. Like that and Commander Vincent told me. They are very different people. They told me to bring me into this island where it is so great. They will make that certain night. Okay. Sebenarnya ini cukup penting. Kita baca. Aku dengar Komandan Vincent membunuh orang tersebut dan mencoba kabur dari penjara. Aku berharap mengapa hal yang mengerikan itu terjadi. Aku tahu mereka inferior, aku nggak tahu.
But did he? Tapi haruskah dia membunuhnya? My dad were supposed to help me, don't worry. Why did he? Monster here, okay, monster di mana-mana dan mereka menyerang orang-orang. Orang-orang Umbra tersebut sangat baik pada aku ketika aku menyerang mereka. Aku butuh bantuan seorang teman kerasan aku. Mada dan Mama Oke. Berarti kita bisa dapat dari buku diarinya kalau si Lot ini, kita enggak tahu Lot ini cewek atau cowok, tapi sih kayaknya namanya sih kayak nama-nama cowok ya. Cewek, nama cewek. Jadi dia menceritakan tragedi sebelum katanya monster zombie ini terjadi di Umbrella, di kota ini. Terus ya ini apa, dia menceritakan kalau si Komandan Vincent tuh membunuh orang-orang yang kabur dari penjara. Nah, kenapa harus dibunuh gitu loh? Kenapa? Walaupun katanya sih bakal mengancam penduduk kota, tapi kenapa harus dilakukan dengan cara membunuh gitu kan? Sangat nggak manusiawi, sangat apa ya? Kayak seolah binatang gitu loh. Binatang aja kadang masih kita ada peri kehewanannya gitu loh. Ini tuh kayak nggak ada hidupnya gitu loh. Langsung dibunuh aja terus. Ya udah, kotanya benar-benar sangat chaos, bermasalah banget karena monster di mana-mana mencoba untuk menyerang orang gitu kan. Dan ya sayangnya orang tuanya si Lot berubah jadi monster. Gitu. Sedih banget ya. Oh, sorry Ralat, aku baru baca. I have to survive and protect my sister Lily. Lot berarti cowok. Oke. Sorry. Maaf, Mas, belum baca tadi yang bagian sini. Jadi yang cowok tuh Lot, kalau yang cewek itu si Lily, adiknya itu kan. Wih. Oh. Stick gue gerak sendiri, guys. Seram. Untung ada. Misi. Jangan zombie. Please. Si Lily. Hai Lily. Don't be afraid. I won't hurt you. Asik. Where's your brother Lot? Oh ya kan. Lot tuh cowok, please, kakaknya. You have to save my brother. He said he's going to the factory by the ropeway. Oh. Factory? Ngapain ke factory? He told me that he could find a way to escape from this place inside the factory. Oh. But there are tons and tons of scary monsters there. Oh. I know that if he goes there, he's going to be killed. Di lewat jalur pabrik factory. What? Jadi, katanya sih banyak banget monster di daerah sana gitu. Ya gimana, kota ini udah disulap sama Vincent jadi lautan zombie. Ya pasti bakal banyak monster-monster zombie aneh. Kayak alligator. Terus silicer. Mr. Egg lagi tambah. Terus ada tarantula enggak jelas. Aduh. What happened to me? I may have been a bad person. But that was before. That's not who I am now. Kau membunuh orang tua dari mereka gitu. Vincent ini sangat tidak mendidik gitu. Lily, kalian kalau misalkan here, kalian punya otak encer, kalian pintar gitu kan, tolong ya jangan membuat hal-hal yang tidak rasional. Jangan bikin hal-hal yang menyusahkan banyak orang. Pinter boleh, tapi jangan jadi orang yang egois atau rusak hal-hal yang lain gitu loh. Nah, kita ngomong dulu. Kok nggak bisa ngomong? Oke, kayaknya. Kita nonton TV dulu sebelum dikejutkan dengan hal-hal yang tidak penting lagi. Aku tembak kamu boleh nggak? Uts, nggak kena dong. Hampir mati, mati kan? Nggak bisa interact ya? Udahlah, dadah Lily. Aku akan menjemput kakakmu Lot yang kabur, nggak kabur sih, lari ke factory gitu. Please, kok arahnya udah kan nggak usah lah pakai kejut-kejutan. Apa itu? Enggak deh, hehehe. Kita keluar. Oke, kita keluar, kita mengejar si Lot. Lott, Lot. Masalahnya di depan kok udah ada zombie. Kaget.
Nggak sopan loh kalian. Nggak sopan loh kalian, hei. Nggak sopan loh. Eh, ntar dulu. Di belakang ada siapa? Nggak suka biasanya. Loop. Oh, satu doang. Apaan kali, hei. Udah, tidur. Mati, jangan jadi mati yang gentayangan, gigit orang gitu. Aduh, ngomel aja aku. Waduh, tar dulu nih. Aku tengok, kayaknya ada dua jalan nih. Duh, bisa sini gak sih? Oh gak bisa. Tiba-tiba dari seberang sana, wah, mimi perih kan, kan juga gak lucu. Kita maju aja ya. Duh, atut. Aku atut. Udah lah, gak usah lah pakai jumpscare. Gak penting. Tolong. Oh shit. Fire. Oh, ada dua. Ada berapa sih? Tar. Aku reload dulu. Oke, kita berbar. Oke. Tidak semudah itu, guguk. Mati kan? Cukup kelas. Tar dulu. Kok gelap? Ngapa nih kok gelap? Misi. Jantung mudaku dikejutkan dengan aligator. Setan. Astaga. Kenapa aku tidak menyadarinya kalau itu? Aduh, sinilah. Tidak sebenarnya itu. Wih, curang dong. Blind spot lo, curang banget. Mati. Astaga. Aduh, senam jantung lagi. Tolonglah Capcom, jangan bikin senam jantung. Aduh, kok aku juga gak nyadar ya? Aku pikir kayak pintu aja biasa. Tiba-tiba jedur. Siapa yang gak teriak tata hati? Ntar dulu nih, kok gini? Udah, masuk aja ya. Kita masuk, harus masuk. Setan. Emang monster begudul. Udah, satu aja. Udah ya, satu aja lah ya. It's appear to be a control panel of Robway. Apa Robway? Yes, turn. Oke. Ntar dulu. Kabur aja, bangke. Kutil. Setan onyong kokong. Udahlah. Nggak usah lah pakai jumpscare. Nyebelin banget sih. Nggak ramah banget tuh. Kenapa posisinya pas kita lagi di depan, musuhnya di belakang gitu loh. Nggak mendidik. Astaga. Udahlah. Capek aku di jumpscare terus. Oke, kayaknya misi kita selanjutnya harus naik kereta gantung ini supaya kita bisa ke Robway ini kan. Robway. Kita tempat sini kayaknya. Robway area. Aduh, kayak mungkin part kali ini aku tutup sampai sini saja karena sangat tidak mendidik senam jantungku. Tapi ini masih mending sih, maksudnya cuma kaget doang. Tapi bener-bener yang paling nyebelin itu part kemarin. Tiba-tiba kita baru buka control panel di ruangan kita, masuk Mr. X jebolin apa namanya lab. Gila. Ini jangan-jangan makin kesini makin nyebelin lagi nih namanya apa namanya
jump scare-nya ini. Aduh, kayak selesai aja sampai sini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Aku ingetin buat kalian, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like kalau kalian suka gameplayku dan teriakan lelaki gantengku. Dan kalau kalian mau komen komen mengenai kritik saran video gameplayku atau kalian mau kasih game rekomendasi PS1 yang bisa aku mainin, nanti bisa kalian klik apa komen di kolom komentar. Terus kalau kalian mau ngelanjutin part yang sebelumnya dari Legend of Mana, lupa gue, Resident Evil Survivor, jadi part-part sebelumnya kalian belum nonton dan kalian mau nonton awal ceritanya kayak gimana, kalian bisa nanti tonton di playlist Resident Evil Survivor, nanti aku kasih di link description gitu. Dan terakhir aku ingetin ke kalian, jangan lupa, aduh gara-gara jump scare ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian untuk dapat mendapatkan notif video terbaru dari aku. Akhir kata, terima kasih, jaga kesehatan jantung kalian, and ciao. Aku tembak kamu boleh enggak?